Gue udah duga bakal ada beginian nih. Nggak beres gitu deh. Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe. Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe, di mana kami sudah pede sama imun sistem kita. Oh, lo yang nggak pede, gue pede. Jadi karena dilonggarkan dan kita juga sudah mematuhi standar-standar protokol dalam melakukan syuting ya, dan dia pakai masker. Betul. Satu badan, satu wajah. Ya, selamat tinggal and opening autotune. Ya. Dan kita akan mereview apapun yang kalian buat di Instagram gua @enobending dan di tag, apakah itu cake or cringe, apakah itu like or block. Let's review everything. We gotta go score there, Josh. Wow. Boleh, boleh. Nice VFX. Dan man, dia di komen sama King Vader, bangsat. Gox, man. Gox like, gue juga support. Gue butuh lebih banyak yang pamer-pamer VFX kayak gitu. Please do more, oke? Okay? Next thing. Anak orang kaya selalu pada paling demen pamer jago Inggris. Tidak semua seberuntung lo, bro. Anak orang kaya selalu pada paling demen pamer jago di Inggris. Tidak semua seberuntung lo, bro. Kesian banget. Kan katanya kan ada yang komen kan di video gua, emang anak orang kaya suka pamer bahasa Inggris gitu. Berarti kan logika tumpul, dia kan bilang kalau yang gak kaya itu susah untuk bahasa Inggris gitu, susah untuk bisa bahasa Inggris gitu. Terus ada anak orang yang gak kaya tapi bisa bahasa Inggris. Gua temennya siapa gitu. Gua ngerti poinnya, jadi ini oke. Okay. Next. Sensor, itu sensor. Apa emang? Gue gak paham. Oh. Mau kemana? Mau ke sekolah? Lu gak pakai masker? Ah, gak usah, gue bawa sarung kok. Oh, oke. Okay. Bawain gue TV ya. Gua suka. Gua suka. Gua kira kenapa kan? Gua suka yang kayak gini. Gua suka yang kayak gini. Boleh, boleh. Ini patahnya gitu loh, unexpected banget gitu kayak ya. Terus yahnya itu tuh yang buat kita langsung paham. Jadi kita enggak mikir panjang, plus langsung lucunya masih sisa. Jadi oke lah, oke lah. Nice, terus kan yang kayak gitu. Next. Ini kan mau play date atau mau apa gitu kan, atau mau bikin yang fan apa, fan edit gitu. Misalnya lu kalau tahu tuh Hank tuh lagi tinggi lah di lingkaran Prabu Keringan tuh lagi tinggi lah Hank itu tuh. Jadi bangsat sih. Oh, like lah. Next. Hi guys, aku mau saran ke kalian nih kalau misalnya. Hi guys, aku mau saran ke kalian nih kalau misalnya. It. Hi guys. Hi guys, aku hari ini mau bikin Rabu Cringe buat kalian guys. Ayo semuanya guys, kamu semua udah jadi guys belum? Kalau belum, kita guysin dulu yuk. Hari ini mau ngapain guys nih guys? Coba lihat guys, tanganku bisa gini guys. 50 menit kayak gini juga bisa guys. Amin ya. Lagian, guys. Next. Oh.
the whole TikTok things is just super, I don't know. Kenapa sekarang ada jokes tanggal orang yang lahir gak bisa matematika? Dak, kita bikin TikTok, dak. Yeay, itu udah scientific proof. Ya, itu bukan komedi, itu scientific proof. Itu udah komedi standar Rabu Cringe. Kan gua mau mensatirkan kalau bilang itu itu bukan komedi, itu saya kenapa lu balikin lagi jadi komedi, dok? Hey, next. What's up with it? What's up, baby? Did you miss me? You punk ass. Laut eh laut next. gue nggak paham itu game apa sih. Skyrim. Oh, gue nggak main. Aduh, nah itu mainan wajib anak-anak deh. Zaman-zaman PS, zaman-zaman. Beli zaman, Steam Summer Sale kali ini. Udah beli 200.000 doang. Serius, beli lumayan ya. Tapi bagus, tapi udah di encense dan segala macem. Bagus kok. Ih, parah, lucu banget. Maksudnya kalau dipikirin, ya kita pas beli start, ngeliat atas. Soalnya langit-langit gitu. Next. Gue tadi akan biasa aja kalau misalnya gue benar-benar dibikin diem nggak gerak sama sekali. Dan di akhirnya dibikin gue itu yang bikin dia jadi. Lo aja lupa green screen lo itu gerakan. Iya gue lupa ini yang mana gitu kan gue. Maksudnya diem doang kan gue nggak bikin. Oh bakal diem doang nih sampai akhir. Oh katanya gue tidak. Next. VFX more. We need more VFX. Di Rabu Cringe. Next. Bang, kiri bang. Kiri. Kiri. Aduh. Sensor tuh endingnya tuh. Next. Ini. Apa kita nyebutin mereka apa kemarin? Tiga sekawan Rabu Cringe. Iya. Duh, jadi kotor. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Nanti kucing yang beresin. Kucing? Iya. Oh. Mereka makin absurd ya sih bangsat-bangsat. Si jage-jage ini kenapa sih? Mereka kenapa sih sama komedinya? Mereka kelamaan gak boleh keluar rumah gini ya? Apa sih? Komedinya kenapa sih? Tes komedi mereka tuh. Sudah gak bisa ditakar lagi gitu, gue gak ngerti. Udah bebas lah, suka-suka dia lah. Suka-suka lu dah. Menurut gue, absurditas mereka itu didukung sama acting sih. Dan timing. Kalau kalian gak ngelakuin dengan acting dan timing yang juga lumayan, bisa kacau dan bisa biasa aja gitu. Tapi ini mereka tuh kayak gue gak ngerti sih. Kayak udah beda sih, swear deh. Udah beda, gue gak ngerti lagi nih, mah. Next. Kenapa uploadnya barengan ya, kebiasaan. Detektif, ini tempat kejadiannya. Kayaknya ini korban mutilasi. Detektif, lihat apa yang aku temukan. Detektif. Apa sih? Oke. Okay. Apa sih? Lu gak paham? Gak. Jadi yang mati ternyata emang. Oh, anjir logika gua mati. Dibikin mati logikanya. Sensor dong kalau gitu ini mah. Yeah, and that's all for Rabu Cringe. Yeay, kembali Rabu Cringe jadi Rabu Cringe.
semoga kedatangan kuda di sini tidak membuat ini menjadi episode terakhir Rabu Kris. Gaji dia buat buat kesehatan gue pokoknya kalau misalnya apa kenapa-napa. Lah, gue yang diundang, ya udah gue datang. Tapi kan lu diundang lu, bukan apa penyakit-penyakit lu. Betul. Nah, nanti gue kasih brosur dulu deh. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya biar nanti keluar notifnya kalau ada video-video yang kayak gini. Dan jangan lupa juga untuk share ini ke berbagai macam tongkrongan kalian yang masih nungguin Rabu Cringe. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media, karena di sosial media kami ngapain? Mengendalikan. Mengendalikan apa? Itu. Dan inilah dia para... ngapain sih di orang? Dan ini para kapitalis Singham yang menyumbang di Traktir, yang mensupport kami di Traktir sehingga dia bisa menikmati konten Rabu Cringe tanpa disensor. Kalian tidak punya uang, salah kalian sendiri. Ya, masa salahin kami? Ya, betul. ya udahlah gitu. Dan berikut ada para kapitalis Singham yang menyumbang lebih dari 5 AdSense. Dari viewer muda sukses, saya kira nyumbang 3 AdSense seminggu di total. Ternyata tidak, jadi saya nyumbangnya langsung 7. Hah? Gimana? Dari Audi. Uwu. Terima kasih. Buat kalian yang mau nonton konten-konten yang tadi disensor kayak gimana sih, sekaligus juga mensupport kami terus untuk membuat acara seperti ini, memamerkan dan menjadi panggung untuk orang-orang di Indonesia menunjukkan bakat mereka dalam cake or cringe, kalian bisa donate kami di Traktir. Ingat ya, di traktir.id/eno_bening. Bisa bayar pakai OVO, bisa bayar pakai GoPay, dan pakai berbagai macam metode pembayaran lainnya. Terima kasih tadi buat para pendukung kami yang telah mendukung kami untuk terus membuat acara seperti ini, karena AdSense itu sedikit. Betul. Jadi enakan pakai kayak gini-ginian. Betul. Tapi buat kalian yang nggak punya uang, yang mungkin uangnya buat kebutuhan lain, tidak masalah. Bukan berarti kalian nggak bisa mendukung gue. Kalian tetap bisa mendukung gue dengan sesimpel share video ini ke tongkrongan, subscribe, like, komen, apapun. Kalian bisa ngelakuin itu dan itu gratis tanpa harus... Aduh, kayak ngomong-ngomong gratis nih. Aduh, sebenarnya sejarahnya subscribe itu gratis tuh nggak dari Atta, cuman Atta sering ngomong kayak gitu. Tapi memang pada masa itu ada sejarah ya. Jadi kalau kalian belum tahu, itu sejarahnya dari pas Arab ngobrol sama gue, dimana pada saat dia masih di warnet dan dia masih awal-awal buka channel, ada subscribernya yang nanya, "Bang, gue mau berlangganan atau subscribe channel YouTube ini bayar di mana?" gitu. Jadi akhirnya muncullah macam kalimat subscribe itu gratis. Tapi ya sekarang konotasinya negatif karena semua orang udah tahu. Tapi zaman dahulu nggak semua orang tahu. Buktinya ada yang mau bayar ke apa OP warnet ya, minta gosok voucher subscribe. Kayak beli game online. Ada itu. Dan most valuable player kita ada? Gue masih trio ini Rabu Cringe itu sih. Yang mana? Eza. Enggak, yang mana? Video yang mana? Video Eza. Oh, video Eza. Oke, yang itu. Yang kucing apa yang mutilasi? Gue yang kucing. Oh, yang kucing. Gue yang VFX. Tadi gue suka yang VFX. Gue pengen yang kayak gitu-gitu di Rabu Cringe. Rabu Cringe itu juga bisa pamer kamu punya skill, padahal kamu VFX punya penat. Yang mana? Yang pertama-tama, yang choose your character. Semoga kami bisa terus melanjutkan Rabu Cringe dan tidak kembali menjadi Rabu Quarantine. Dan untuk kita semua, stay clean and...